Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel IT Fiktif, yaitu di mana channel kebanggaan kita bersama nih guys. Oke, sahabat ojol dan food, pastinya teman-teman jaringan kalian di sana udah pada lemot ya. Terus orderan juga mudah sekali ditikung oleh teman-teman kalian di sana, sahabat ojol dan food. Tenang aja pejuang keluarga, karena sekarang ITV itu kembali update apen ojol dan food tercepat dan paling stabil agar jaringan kalian di sana kembali lancar dan orderan kalian di sana kembali gacor teman-teman, dan ini all operator. Biar tidak panjang lebar, langsung aja bagi kalian yang baru mampir di channel ITV Tip atau yang masih belum berlangganan, silakan kalian tekan tombol like, komen, dan subscribe agar kita bisa berteman. Dan kalian adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ITV Tip. Oke, langsung aja sahabat ojol dan food. Di bagian jaringan data, kalian tekan lama brother. Nah, di sini kita langsung diarahkan dua pilihan SIM card, SIM 1 dan SIM 2, men. Silakan kalian pilih salah satu SIM yang akan kalian buatin APE-nya. Nah, yang paling bawah di situ ada bacaan nama, titik akses atau APN, kalian tekan. Dan yo, mantap banget brother, jadi APN tercepat dan paling stabil ya, sudah berhasil di-update, tolong diperhatikan. Di bagian nama silakan sesuaikan aja seperti ini teman-teman, ojol dan food ya. Untuk di bagian nama silakan sesuaikan aja seperti itu, ojol dan food. Sedangkan untuk di bagian APN-nya teman-teman, di sini lagi-lagi wajib samakan, yaitu eIDAS. Ya, sekali lagi tolong perhatikan, wajib samakan eIDAS seperti itu. Dan ini sudah berhasil diupdate dari APN sebelumnya. Karena meskipun APN tersebut diupdate teman-teman, nantinya ada beberapa item yang tidak akan dirubah, jadi dibiarkan aja masih utuh. Ada pula sebagian item-item yang lain akan dirubah atau diupdate men. Khusus di bagian kolom ini tidak ada perubahan. Kenapa? Karena sifatnya sangat rawan atau rentan, sehingga Mimi lebih memilih lapisan-lapisan yang lain untuk diperbaharui. Kira-kira seperti itu men. Oke, lalu kemudian untuk di bagian proxy-nya kosongin aja, port-nya kosongin, nama pengguna kosongin, kata sandinya kosongin ya. Untuk di bagian servernya di sini lagi-lagi wajib samakan, yaitu 3.98.150.10. Oke, dijamin sahabat ojol dan food ya, pejuang keluarga di sana, setelah menggunakan APN yang berhasil diupdate ini, maka orderan kalian di sana kembali full gacor dan istri di rumah auto full senyum, karena belanjaan di dapur itu tetap terkendali ya teman-teman. Oke, lalu kemudian untuk di bagian MMS-nya kosongin aja, dan untuk di bagian proxy MMS-nya di sini lagi-lagi wajib samakan, yaitu 54.236.207.253. Oke, ini sudah didesain khusus oleh ITV bagi kalian pengguna ojol dan food teman-teman, bebas baik itu kalian bekerja di bidang ojol atau food atau sejenis pengantar makanan gitu ya. Ini all operator teman-teman. Sedangkan untuk di bagian port MMS-nya silakan isi 3128 seperti ini brother.
Oke, dan kemudian untuk di bagian MCC-nya biarkan aja, tidak boleh diopra-kaprik, dan untuk di bagian MNC-nya juga lebih rentan, tidak boleh ada perubahan ya. Jadi meskipun tidak sama, tolong jangan sampai dirubah. Khawatir takut datanya nggak muncul teman-teman kalau misalkan dirubah. Sedangkan untuk di bagian jenis autentikasinya, kalian pilih yang paling bawah PAP atau CAP seperti ini. Dan untuk di bagian jenis HP-nya, di sini Mimin menggunakan 3 item, ada default, MMS, dan shuffle. Default, MMS, dan shuffle. Bila mana tampilannya berbeda di HP kalian, tenang aja ya, karena kalian masih bisa ketik manual dan dipisah dengan tanda koma tanpa spasi teman-teman, contohnya ada di layar itu. Oke, lalu kemudian untuk di bagian protokol HP-nya, kalian kunci di IPv4 seperti ini. Dan untuk di bagian protokol roaming APN, sama hukumnya, yaitu wajib banget kunci di IPv4 teman-teman seperti ini. Oke, langsung aja kita tekan selesai di pojok bagian kanan atas, dan kemudian kita simpan. Dan yo mantap banget brother. Jadi HP nojol dan footer cepat dan banding stabil berhasil diperbaharui ya. Langsung aja kita hidupkan data dan kita akan melihat seperti apa sih grafik dan statistik yang dimiliki oleh HP yang tercepat ini. Oke brother, wow, bisa kalian saksikan sendiri ya. Pejuang keluarga, sahabat ojol dan food, untuk di bagian downloadnya di sini tembus di angka 45,4 Mbps, cuk. Aduh, ini sungguh luar biasa sekali teman-teman. Sedangkan untuk di bagian uploadnya di sini bermain di angka 23,8 Mbps dan pingnya bermain di angka 14 ms. Tunggu apa lagi sahabat ojol dan food? Silakan coba nih APN, dijamin jaringan kalian di sana kembali lancar dan orderan di sana kembali full gacor teman-teman, dan istri di rumah tidak akan marah-marah lagi karena belanjaan di dapur itu terkendali teman-teman. Mungkin hanya ini yang bisa Mimin berikan dan bagikan buat kalian, semoga bermanfaat dan pastinya membantu. Terima kasih. Next video, assalamualaikum.